Man yahdihillahu fala mudillalah. Siapa yang diberi oleh Allah petunjuk, maka dia takkan sesat lagi. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka dia takkan sesat. Apa petunjuk? Apa mana petunjuk? Petunjuk ini maknanya pemberian khas daripada Allah. Dan petunjuk yang kita minta daripada Allah bukan petunjuk biasa. Kita minta petunjuk yang luar biasa. Yang dipanggil petunjuk ini dipanggil tunjuk. Tunjuk siapa? Petunjuk itu maknanya sesuatu yang menunjuk kepada sesuatu. Maka hidayah ini sebenarnya, yang Allah kata, siapa aku berikan petunjuk, maka ia akan tunjuk dan nampak aku. Tapi siapa yang wama yudlil, siapa yang sesat, tak diberi petunjuk, maka tak ada petunjuk untuk dia lagi, dan dia tak akan kenal aku pun. Fala mudillalah wama yudlil fala hadiyalah. Siapa yang sesat, tak dapat petunjuk, maka tak ada lah petunjuk dia, dan dia takkan jumpa dan kenal aku. Nak cerita pasal apa? Petunjuk. Maka petunjuk yang kita minta daripada Allah ni bukan tunjuk alam, bukan tunjuk manusia, tapi petunjuk untuk nampak Allah Ta'ala. Tetapi faham kita, nampak Allah bukan nampak dengan mata. Kerana takkan siapa pun nampak Allah di dunia ini dengan mata. Percubaan yang telah dibuat oleh seorang Nabi untuk tengok Allah di dunia ini, iaitu Nabi Musa AS, minta nak nampak, nak tengok Allah. Tapi kerana dunia ini bukan tempat yang terbaik, dunia bukan tempat dia nak nampak Allah ni. Cuma Allah pesan dekat Musa, nak nampak aku, bersihkan hatimu. Baik, nak nampak aku, bersihkan hatimu. Kerana bila hatimu bersih, aku bersama dengan pandanganmu. Macam mana soal dia nak bersih hati ni? Yang paling mujarab, yang paling dahsyat. Nak bersih hati macam mana? Maka mai hadis kursi daripada Allah. Hadis kursi yang antara hadis kursi terbaik cerita pasal Allah Ta'ala. Aku, kata Allah Ta'ala, aku bersama apa yang kau sangkakan. Aku ikut apa yang sangka aku. Jika kau sangka aku penyayang, aku sayang kau. Kalau kau sangkakan aku pengazab, akan ku azab kau. Kalau kau sangkakan aku ni baik, aku baik dengan kau. Tapi kalau kau sangkakan aku ni sebaliknya, maka aku atas apa yang kau sangka. Maka nak bersih hati ni, sahabat-sahabat, tuan-tuan, nak bersih hati ni pertama, bersihkan sangka. Bersihkan diri dia prasangka-prasangka. Kerana prasangka itu satu racun yang binasa, yang membunuh jiwa dan menutup gelap akan jiwa dan hati sehingga tak nampak lagi Allah Ta'ala. Maka proses sekarang ni ialah proses kita nak buka hati, nak jernihkan jiwa, nak lapangkan dada. Bila baca balik, tuan-tuan, sahabat-sahabat, bila baca balik firman Allah Ta'ala pada surah Al-Insyirah, surah Al-Insyirah, yakni alam nashrah laka sadrak. Dalil jelas, Allah kata siapa yang dadanya lapang, jiwanya, hatinya terang, hatinya tenang, hatinya, jiwanya lapang, maka dia pasti akan berjumpa aku. Macam mana cara jumpa Allah di dunia ini? Hati akan menyintai Allah. Kerana kita tengok balik, pembuka ayat itu ialah alam nashrah laka sadrak.
Akhir ayat tu, wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab maknanya, dan dengan Tuhanmu hendaklah kau suka. Nak suka Allah Ta'ala, nak tahu Allah suka kita tak suka kita, bila mana dia insyirahkan hati, dia bersihkan hati. Nabi habaqlah hadis lain, idza dakhala an-nur, bila hati ini telah masuk cahaya hidayah Allah. Bila hati kamu telah masuk cahaya hidayah Allah, maka hati kamu akan bercahaya. Infasaha, lapang. Wantashara, bersinar-sinar, tenang. Baik, maka bila masuk cahaya hidayah dalam hati, maka hati akan tenang, lapang. Fikiran akan tenang, lapang, sehingga tidak pernah menyangka Allah macam-macam. Jadi kita dalam proses apa tuan, sahabat-sahabat, kita proses syahadat, kita proses mengejar syahadat, yakni menyaksikan Allah. Maka mustahil bagi seseorang itu nampak Allah Ta'ala bila cermin hatinya gelap. Maka apa yang kita nak buat ni tuan-tuan sama-sama, apa yang kita nak buat, kerja kita apa ni, kerja kita bersih cermin bagi kilat, kerja kita basuh dan bersihkan cermin hati itu sampai bersinar, supaya dia akan dapat suluh, dia akan suluh kepada objek, yakni dia akan suluh hati, akan suluh Allah.